diawali dengan apel pemberian arahan dari Danramil 04 MK Mayor Nirmawan kepada puluhan anggotanya, jajaran Koramil 04 MK menggelar kegiatan pemberian sembako kepada 4 kepala keluarga yang terkena dampak pandemi COVID-19 di wilayah hukumnya. Serda Mugiarto yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan, giat ini merupakan wujud kepedulian dari Kodim 0201 BS melalui Koramil 04 MK kepada warga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak DMI Koramil, mengucapkan terima kasih atas sumbangannya dari COVID-19 Corona. Ya, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga virus ini cepat berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamunangan Pakpahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.